Alhamdulillah kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad, jenengan kalian kula ditatusaken umat Kanjeng Nabi Muhammad, sebenarnya punya kata kunci yang sangat hebat. Sebenarnya kita ini banyak melupakan Rasulullah. Jenengan banyak hidup di dunia ini seringnya ngangguni logika, seringnya menggunakan akal kita, seringnya menggunakan hitung-hitungan awake dhewe. Padahal kita sudah diberi kunci oleh Rasulullah, opo wae sing jenengan suwun teng Gusti Allah, cukup menggunakan passwordnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama, siapapun umat ini nyuwun teng Gusti Allah, dungo teng Gusti Allah, apabila doanya tidak dibuka dengan solawat dan tidak ditutup dengan solawat, maka doa panjenengan gak nyampe kepada Allah.